Hai guys, kembali lagi di YouTube channelnya JSTP. Dan di video kali ini saya mau unboxing barang yang saya pesan dari Shopee. Ini isinya HP Samsung Galaxy A15 5G. Oke, saya beli di official store-nya Samsung di Shopee ya. Sekitar 3.300-an lah, 3.300 lebih ya, saya lupa itu ya. Nah teman-teman, sebelumnya 6 bulan yang lalu saya juga pernah pesan HP di official store-nya Samsung di Shopee. Itu tipe Galaxy A24 dan sampai sekarang masih berjalan normal, alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk HP yang ini juga sama ya. Kita lihat di sini isinya seperti biasa ya. Sama seperti sebelumnya, bubble wrap-nya itu tidak terlalu tebal ya teman-teman. Untuk Samsung ini agak bukan pelit sih, gimana ya ini bilangnya. Pokoknya ya ini nggak terlalu aman sih ya, kalau misalkan dia ketindih sama barang berat, ini bahaya banget. Oke, di sini ada bonusnya itu kepala charger ya, power adapter ini yang 25 watt. Yang kemarin Galaxy A24, saya dapatnya itu yang 15 watt, seperti itu teman-teman. Kita buka aja langsung. Ini harusnya pakai silet sih. Nah ini kepala chargernya 25 watt ya, ori itu ya. Kemudian ini adalah unitnya. Kita pletekin plastiknya, kita buka plastiknya, kita akan gunting. Oke, kita lihat dulu ya di sini dusnya. Kayak gini aja sih sebenarnya. Simple ya. Ini harusnya pakai gunting teman-teman. Sebentar saya ambil gunting dulu. Saya ambil silet dulu karena ini harus pakai silet. Ini susah kalau pakai gunting. Oke, wait. Oke, kita pakai silet sekarang biar lebih gampang. Karena emang harusnya pakai silet sih sebenarnya ya. Oke guys, di sini kita lihat ya ada apa aja di dalam kardusnya. Ya kayak biasa aja, di sini kita dapat kayak buku-buku manual gitu ya, sini ya, buku petunjuk manual, dan juga ada kabel chargernya ya, kabel USB, dan di sini juga ada unitnya dan juga ada SIM injector. Oke, langsung aja kita lihat untuk unitnya. Sebenarnya sama aja ya kayak yang tipe A15 yang 4G. Cuman di sini bedanya itu ini udah 5G ya. Kita lihat, kita buka. Nah, ini kayak gini ya teman-teman. Ini alhamdulillah diterima dengan mulus. Kita cek aja untuk unitnya. Ini HP-nya ringan ya teman-teman. Kalau menurut aku sih kayak kurang apa ya? Kayak kurang kokoh gitu. Nggak tahu sih, karena memang sebelumnya pegang yang A24 itu lebih berat dan kayaknya lebih kokoh aja gitu. Kalau untuk kalau kita pegang gitu ya, untuk feel-nya itu kayak lebih kokoh yang A24 sebelumnya. Ya kayaknya nggak perlu disamakan dengan A24 ya, tapi perlu disamakan dengan A15 yang sebelumnya gitu loh. Ini alhamdulillah nyala. Ya gitu aja teman-teman ya unboxingnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Ya kalau menurut aku sih ya recommended sih ya untuk beli Samsung di Shopee, tapi harus di official store-nya ya, di Samsung official store-nya. Oke, gitu aja. Thank you.